Begitu tega aku jadi laki-laki. Begitu tega aku sama saya. Viral, pengusaha Feni Frans bongkar perselingkuhan suaminya diduga dengan 3 asisten rumah tangganya, uang 700 juta rupiah raib. Feni Frans, bos skincare Makassar, viral di media sosial usai membongkar perselingkuhan sang suami. Seperti diketahui, Feni Frans, bos skincare Makassar ini pun membeberkan deretan masalah rumah tangganya. Awalnya, ia mendapati uang 700 juta rupiah hilang hasil dari penjualan skincare. Uang tersebut ternyata diambil oleh pembantunya sendiri bernama Mamli. Dan barulah terungkap alasan Mamli mengambil uang tersebut karena berselingkuh dengan suami Feni Frans. Disitulah Feni Frans mengetahui perlakuan nakal sang suami di belakangnya. Tak tanggung-tanggung, ternyata suami Feni Frans selingkuh dengan 3 pembantu di rumahnya sekaligus. Cintaku yang kujaga 23 tahun lamanya hancur seketika karena perbuatanmu yang tidak masuk akal. Bukan hanya satu pembantu melainkan 3 pembantu, tulisnya dalam postingan terbaru melalui akun Instagram @fennyfrans. Dalam rekaman video viral itu pun Feni Frans cekcok dengan sang suami. Sang suami meminta Feni Frans agar tak berteriak di luar rumah. Namun Feni Frans enggan melakukannya dan ingin semua orang tahu tentang masalah rumah tangganya. Setelah itu, sang suami meminta Feni Frans untuk pergi dari rumah. Feni bersikukuh untuk tetap berada dalam rumah tersebut dan menyuruh suaminya pergi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.